Oke, di sini kita melihat Sultan Suriansah ya menurunkan berputra Sultan Rahmatullah berputra Sultan Hidayatullah I berputra. Nah, Sultan Hidayatullah ini memperistri putri Tuan Katib Banun. Ya. Gitu. Mengambil istri putri Tuan Katib Banun yang melahirkan Sultan Mustanbillah atau Raden Senapati. Gitu. Ya, Raden Senopati. Nah, dari gambar ini sangat jelas ya, dari gambar ini ya sudah ketemu ya, ada Sultan Mustanbillah ini ya, ada Sultan Rahmatullah Hidayatullah. Nah, ada yang di sini Pangeran Laut Putri sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ini yang menurunkan nanti Raja Sumbawa sebelah kanan. Tapi kita ngambil yang sebelah kiri ya. Kita enggak bahas yang sebelah kanan, bahas yang sebelah kiri yaitu Sultan Hidayatullah I memperistri putri Tuan Katib Banun ya. Tuan Katib Banun. Nah, kita turun ke bawah yang Mustanbillah ini. Ya, Mustanbillah ya. Kita geser Mustanbillah ini. Ada beberapa putra-putrinya, tapi kita enggak bahas di sini, ada Raja Kota Waringin ya, Kota Waringin. Kita enggak bahas itu. Ada Riyatullah. Kita enggak bahas. Penemandat kita enggak bahas ya. Jadi yang dibahas adalah Sultan Inayatullah ini didampingi Mangkubumi. Jadi setiap yang namanya Sultan tuh ada Mangkubuminya, ya ada Mangkubuminya. Inilah Pangeran Dipati Anom I Mangkubuminya, ya. Terus Sultan Saidullah, ya turun ke bawah Saidullah, terus turun ke bawah. Tapi kita nggak bahas ini yang Suryangsa dari Banjar Sultan Saidillah bagus. Sultan Amarullah bagus ke Sultan Pangeran ini, kita nggak bahas ini karena garis bawahnya tidak ada. Kita ngambil yang di sini, Raden Bagus Pangeran Surya Negara Sultan Tahlilullah Sultan Tahirullah Ahmad Tantahirullah. Nah di sini ya kita bahas di sini, nanti ini turun ke bawah, kita nggak bahas yang kanan ini kan sudah beda ya. Oke, lanjut. Dari Sultan Tahlilullah ini ada penambahan Kusuma di Laga, tapi kita nggak bahas ke bawah yang ini. Kita bahas yang Sultan Tamidullah 01, yaitu dengan mangkubuminya Pangeran Purba Negara, Pangeran Purba, Pangeran Purba Negara, ya, mangkubuminya pada saat Sultan Tamidullah 01 penambahan tengah. Kita turun ke bawah, di sini ada Sultan Camidullah penambahan kuning. Nah, kita nggak bahas ini ada dua ya, Tutus Anum dan Tutus Tuha. Nah, Sultan Camidullah ini Tutus Tuha, kita ngambil yang Sultan Sepuh Banjar ini Tutus Anum. Nah, Tamjidillah 01 adalah Tutus Anum. Ya kalau Tamidullah ini turunannya ke ke bawah sini. Muhammadillah Tamidillah Tamidubillah Muhammad Aliuddin Aminullah, ini bawahannya penambahan kuning ya, Sultan Kuning. Sultan Kuning. Jadi ada Sultan Kuning, Tutus Tuha dan Sultan Sepuh dari Banjar ini Tutus Anum. Ya. Nah, kita enggak bahas itu ya. Karena di bawahnya ini udah jelas turunnya Sultan Amir Pangeran Mas'ud. Nah, nanti turunnya Pangeran Antasari ya,
Nah, ini kita nggak bahas itu. Ini namanya jalur kiri. Ya, Tutus Tuha, kita mengambil yang Tutus Anum. Tutus Anum dari Sultan Sepuh dari Banjar Tutus Anum. Nah, Tutus Anum ini di bawahnya nanti akan terlihat di sini. Kita mau tarik ke bawah untuk Sultan Sepuh. Ya, tarik ke bawah. Oke, ketemulah di sini. Penambahan batu Sultan Tamhidillah. Ya. Ya. Ini ya, kita enggak bahas ini. Nah, ke bawah ini nanti berputra siapa? Sultan Tamhidillah II ini, penambahan batu atau Sultan Tamhidillah ini berputar dengan siapa?